Selepas lebih separuh abad, kewujudannya di Kampung Jawa Melaka, pasar tempatan ikonik yang menjadi tempat masyarakat membeli pakaian dan keperluan lain akhirnya dilaporkan akan ditutup pada Mei depan. Saya berniaga ni start umur saya 1977. Umur saya 15 tahun. Saya tolong ayah saya berniaga Kampung Jawa. Sampai ke sekarang adalah anggaran 46 tahun saya berniaga sinilah. Mintalah mohon, saya mohon banyak-banyak. Mintalah bantuan untuk saya, peniaga-peniaga Melayu kecil ni. Binakanlah satu kedai baru untuk kita orang lah. Kita orang pun tak ada tempat nak dapat ni kedai balik. Sewa pun mahal. Jadi mintalah Kerajaan Negeri Melaka binakanlah kita orang kedai untuk pembeli-pembeli pendapatan rendah yang boleh datang makan menjawa. Tuan pendapatan orang yang bekerja buruh ni, inilah tempat dia orang beli belah.